TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak MSC menerima penyematan Brevet Hiu Kencana yang disematkan secara langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali di Dermaga Madura Ko Armada 2 Surabaya, sekaligus menandai momen pengangkatan kedua tokoh tersebut sebagai warga kehormatan TNI AL. Prosesi penyematan Brevet dan pengangkatan Kasat sebagai warga kehormatan diawali dengan Kasat menaiki KRI KS Tubun dan menyaksikan skenario pertempuran laut langsung dari Command Center KRI KS Tubun. Dilanjutkan dengan perjalanan laut menggunakan kapal selam Alugoro 405. Brevet Kehormatan Hiu Kencana merupakan salah satu bentuk penghormatan dan penghargaan TNI AL, khususnya satuan kapal selam yang hanya diberikan kepada tokoh, warga maupun prajurit di jajaran TNI yang dipandang telah berjasa serta memberikan perhatian dan perjuangan bagi TNI Angkatan Laut.